Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Najmuddin Family. Selamat pagi menjelang siang. Hari ini saya akan update mangga gedong, yaitu mangga gincu, ciri khas Kabupaten Majalengka. Dan gedong gincu ini adalah hak patennya itu milik Kabupaten Majalengka. Ya, kita review. Kebetulan di sini ada langganan penjual buah mangga, yaitu Kang Maman, yang ada di lokasinya ini jalan utama, Jalan Siliwangi, masuknya adalah ke Jati Pamor, ya, ke sana arah Majalengka, ke sana arah Kadipaten. Jalannya Jalan Siliwangi, kecamatannya masuk ke Kecamatan Panyingkiran, desanya Desa Jati Pamor, bloknya Blok Panglayungan. Oke, kita review satu-satu, kita update. Kang Maman, ini buah naon ieu teh? Iya, sini dulu dong, sini dulu. Kita review dulu. Kang Maman ini terkenal murah. Ya, bisa ditawar ya? Oh, bisa, bisa. Bisa. Iya, buah raja. Budi raja. Budi raja. Budi raja ini ciri khas mana? Ciri khas Majalengka sih. Majalengka punya ya. Ini kemarin di Malang lagi musim. Ini 1 kilo berapa? 20 paling ininya. Paling netnya 20.000 saja. Ya, sama Kang Maman 20.000. Ini bagus-bagus. Saya sekilo ya. Buah ini ada. Ini teh jambu merah. Jambu merah. Jambu merah ini teh adanya di Malang juga ya. Cuma yang terbaik di Majalengka ya. Iya, yang kualitas paling bagus Majalengka. Yang kualitas bagus Majalengka. Kebetulan ini lagi sudah lama ya. Jadi ada. Kurang. Ini berapa sekarang jambu kayak gini? Yang kalau bagus mah 10. 10.000. Kalau ini? Kalau model gini mah bisa 8.000. 8.000. Kalau masih baru. Tapi kalau ke saya mah nu alus ge berapa? 8.000 ya? Kalau jambu ini? 15.000. 15.000. Wah, 15.000 jambu apa namanya? Jambu cincalo. Cincalo. Hah? Cincalo. Cincalo. Boleh dicoba enggak? Boleh. Boleh dicoba ngasaan. Kemarin mah ngeliatnya masih banyak. Banyak namanya. Ini bisa langsung dimakan? Bisa. Coba ya. Jambu apa nak ya? Cincalo. Cincalo. Kalau ini jambu apa? Jambu bol. Jamaika. Jambu bol kalau di Indonesia, di Majalengka, tapi Indonesianya Jamaika. Kalau di Jawa Dursono. Oh. Dursono. Ini harum manis. Ya. Harum manis seberaan? 25. 25. Yang super 25.000. Kalau yang ini berapa? 20.000. Dursono 20.000. Kalau ini 15.000. Ini 10.000. 8.000 katanya jambu. Ini 20.000. Iya. Ini 25.000. Nah, sekarang ke yang favorit. Ini mangga Indramayu. Iya, Indramayu. Berapaan? Cengkir 20.000. 20.000. Cengkir ya, kalau di urang mah cengkir, kalau di Cirebon mah Indramayu gitu. Kalau di mana? Cirebon cengkir juga, kalau di Jakarta luar dari Indramayu, Majalengka sebut Indramayu. Ya, Indramayu namanya. Nah, ini gedong tuh ada dua macam ya. Ada gincu dan bukan gincu. Kalau yang ini apa gincu juga? Campur ini mah. Campur. Campur sebagian gitu, sebagian gedong. Nah, ini tempat. Ciri khas mangga Majalengka ya, yang udah dihak patenkan. Ada pohonnya di Pendopo Kabupaten Majalengka. Ini gincu ya? Iya, gincu. Gincu sabra? 35. 35.000 kemarin 45, sekarang 35.000. Ya, kalau yang bawahnya yang udah campuran ini berapa? 25.000. 22.000. 25. Eh, 25.000. Kalau ini 35, beda 10.000 berarti ya? Iya. Oke, kita lanjut. Ini yang harum manis sama, ini sama. Yang bagus. Iya, yang bagus sama. Ini yang 25.000. Iya. Masak di pohon ini. Iya. Hah? Iya, sebagian masak. Sebagian masak di pohon, sebagian masak di sini. Masak ya. Keranjang. Keranjang. Oke, kita lanjut ke mana lagi? Ini gincu yang masih baru ya, datang. Iya. Oh, ini cengkir. Kalau ini semangka berapaan? Inul. Inul 10.000 sekilo. 10.000 sekilo. Mahal kayaknya ya tuh. Biasanya 7.000. Lagi mahal sekarang mah. Lagi mahal. Ini lagi mahal. Yang minyak belum begitu panen banget. Kalau ini kalipornya berapa?
8.000 sekilo, ya. Per butir. Per kilo. Per kilo. Ini juga sama. Ini ada kerupuk-kerupuk, ini kerupuk miskin berapa ini? Yang 5.000. 5.000 ini? Yang pedas. Yang pedas 7.000. Yang pedas 7.000. Kalau yang ini, yang langganan saya seberapaan? 10.000. 10.000 ini, 10.000 ini. Ya, yang ya. Itu berapa? Ini 7.000. 7.000. Oke, update dari buah Kang Maman yang terkenal murah. Recommended banget. Ini selalu eksis dari tahun ke tahun, selalu hadir untuk para pelanggan-pelanggan yang ada di sini. Akhiri dulu dari Panglayungan Jati Pamor. Mohon maaf kebisingan dari suara motor keluar kendaraan. Saya akhiri dulu. Saya recommended banget ke tempat ini yang mau beli mangga untuk oleh-oleh dan sebagainya. Saya akhiri wabillahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, update sekarang saya dapat ini mangga rubani campur dengan mangga raja. Udah gitu beli kerupuk. Oh, ini ada satu lagi nih, kerupuk juga sama gincu. Ya, gincu. Ya, totalnya berapa tadi teh? 100.000 ya, total 100.000. Ini ada satu lagi mangga apa namanya teh? Si madu ya? Si madu. Itu seberapa kilo nasi madu? 15.000. Biasanya bagus-bagus ya? Iya, cuma belum diambil. Oh, masih ada di sana. Ada di sana loh, Pak. Satu kali. Kalau kalau segini berapa? Oh, yang ini mah 100.000 yang 100.000 campur. Campur. Ada yang agak kecil. Berarti kalau buat oleh-oleh ya? Heeh. 100.000 itu isi berapa kilo tuh? Ada 5 kilo yang 5 kilo. Yang 20.000 yang paling agak rendah. Oh, harga 20.000 itu yang sana. Ini mah yang 25. 25, 35. Iya. Ini yang 20.000. 20.000 itu ini harga 100.000 sebungkus ya? Ini 20.000. Oke. Coba cuma ningali stok lu itu. Mau itu teh buah ieu. Ya masih ditarik. Ai berarti masih di. Oh, ini mah rumanis masih di dalam itu ya? Oh, di dalam kan. Masih di dalam. Gimana lagi buat yang teman-teman mau gimana lagi tinggal ke sini ya. Berapa hari lagi, Kang Maman? Besok. Oh, besok dibuka katanya. Besok siap pajang. Siap pajang besok. Ya, sekian saja saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.